gajah diburu orang karena gadingnya. Rusa menjadi indah karena tanduknya. Dan badak dikejar orang karena culaknya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak berculak, segera kehilangan keindahannya. Demikian kalau ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan. Orang yang beriman dikenal karena ia punya ciri, punya tanda. Apa tandanya? Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu, siapa mereka? Pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hidup Allah memberikan satu hati kepada kita. Di hati yang cuma satu itu terkumpul sejuta rasa. Apa yang paling mengambil tempat terbesar di hati kita, itulah yang kalau disebut hati akan bergetar. Jadi kalau hati sepenuhnya sebagian besar diisi harta, di sebagian besar diisi pangkat dan jabatan, sebagian besar diisi dengan segala macam yang lain, itu yang akan membuat dia bergetar. Orang-orang yang beriman, sebagian besar hatinya diisi oleh Allah. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya, menggetarkan hatinya. Dari sini timbul sikap etika otonom. Sekarang ini pun ditekan orang, hey, kamu korupsi ya? Biar aja. Orang kan tahu, gak apa-apa. Tuhan kan tahu, biarin. Tuhan tahu gak ribut. Tapi kalau orang tahu, tiga orang saja ribut sudah geger. Tuhan gak ribut katanya. Bagaimana mau menggetarkan hati seperti itu? Orang yang beriman, sebagian besar hatinya diisi Allah. Sehingga kalau disebut nama Allah, bergetar dan pada gilirannya sanggup menggetarkan hati orang lain. Bukankah pada satu saat ketika Rasul sedang tidur, datang orang kafir bernama Da'sur menghunus pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu sekarang? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, Da'sur gemetar. Pedang jatuh, diambil oleh Rasul. Kalau sekarang saya balikan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu, Da'sur? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Diberikan pedang itu oleh Rasul. Jangan ulangi lagi perbuatanmu. Dua sisi dari cerita pendek ini. Pertama, bagaimana mudahnya Rasul memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasul yang batinnya bersih, menggetarkan Da'sur, menggetarkan hati orang lain. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Apa ayat Allah itu? Tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Pertama, ayat yang terucap oleh Allah, biasa kita sebut wahyu. Yang kedua, ayat yang tercipta oleh Allah, alam semesta jagat raya ini. Adapun orang-orang yang beriman, melihat ayat Allah yang tercipta, membaca ayat Allah yang terucap, semakin bertambah imannya. Dia berdiri di tepi pantai, bukan main lautan luas terhampar biru membentang, ombak menghempas diri ke tepian. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang bikin laut. Allahu Akbar. Dia tidak memuji laut, tapi dia memuji yang bikin itu laut. Bukan main gunung menjulang tinggi, menunjang angkasa.
Kalau laut, gunung saja begini hebat, apalagi yang bikin itu gunung. Bukan main otak manusia. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, nyaris tidak ada yang rahasia lagi dalam kehidupan ini. Kalau otak saja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Dia tidak memuji otak, dia memuji yang bikin otak. Apapun yang dia saksikan, dia kembali kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Baik ayat Allah yang tercipta alam semesta jagat raya, baik ayat yang terucap wahyu ini, keduanya kalau dibacakan semakin menambah keimanannya. Kita pandai baca ayat yang terucap oleh Allah, sering kita khatam Quran, tapi kita kurang pandai membaca ayat yang tercipta oleh Allah. Bumi ini ayat Allah, baca, mengandung gas, minyak, batu bara. Pakai apa membaca ayat Allah di bumi? Pakai ilmu geologi. Angkasa luar ayat Allah, baca. Bagaimana membaca angkasa luar? Pakai ilmu astronomi. Laut ayat Allah, ada minyak lepas pantai, ada mutiara, ada kekayaan-kekayaan di dasar laut. Bagaimana membaca ayat Allah di lautan? Pakai ilmu oseanografi. Hasil pengkajian ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak satu pun yang kau ciptakan ini sia-sia. Semua ada manfaatnya. Maka orang beriman, semakin dibacakan ayat Allah, baik yang tercipta maupun yang terucap, imannya semakin tambah. Kajiannya kepada alam semesta makin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya menyerahkan hasil usahanya. Bukan belum-belum sudah terserah Tuhan saja, terserah Tuhan. Bukan. Tawakal itu bukan fase pertama, fase terakhir. Bekerja sebagaimana harusnya. Berusaha sebagaimana mestinya. Gunakan tenaga yang paling profesional. Pakai teknologi yang paling canggih. Setelah semua itu terlaksana, baru wa ala rabbihim yatawakkalun. Berdoa, mohon pertolongan Allah, kemudian berserah diri sepenuhnya. Kalau dia berhasil, dia tidak lupa diri. Kalau dia gagal, dia tidak putus asa. Bukan lalu kita jadi apatis. Bukan lalu kita belum apa-apa sudah terserah Tuhan. Tidak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, menyerahkan segala hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia husnuzan, baik sangka kepada Allah. Kalau gagal cuma tertunda. Kalau berhasil tidak lupa daratan. Dan husnuzan ini penting, sebab kalau tidak buruk sangka saja kita. Saya kan sholatnya rajin, kok rezeki seret benar sih. Saya kan puasanya enggak bocor-bocor, tapi mau lebaran kok enggak dapat THR sih. Ada seorang petani selesai bekerja di ladang, tidur istirahat di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Sambil menerawang berpikir si petani, ah Tuhan kok tidak adil. Masa beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Ini semangka pohonnya kecil, buahnya besar. Tidak adil ini. Tuhan bukan arsitek ulung. Mestinya supaya enak dilihat, beringin pohonnya besar, buahnya sebesar buah semangka. Semangka yang pohonnya kecil, buahnya sekecil buah beringin saja. Tidak adil Tuhan ini. Baru dia selesai berpikir, Tuhan tidak adil itu. Jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar semangka barusan jatuh nimpa hidung saya, kayak apa potongan saya sekarang? Ayo kita jujur, dalam hidup kan kita sering begitu. Satu menit yang lalu dia masih berkata Tuhan tidak adil. Satu menit kemudian dia sudah berkata Tuhan benar-benar adil. Ini perlunya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah perlunya tawakal itu. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah,
Orang beriman itu mendirikan sholat. Selalu kata-kata sholat bergandeng dengan aqimish sholat. Dirikan, bukan kerjakan. Saya ingin berkata maaf, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan benar, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Ada kontinuitas, ada kesinambungan. Kalau sekedar mengujub, mengerjakan saja, ya selesai pekerjaan, selesai. Habis sholat, maksiat lagi. Habis sholat, sombongnya jalan terus. Habis sholat, pelitnya enggak pernah hilang. Beda dengan mendirikan. Ketika takbir, pada posisi berdiri, arahkan pandanganmu ke tempat sujud. Ini filosofinya apa? Kau kalau sudah di atas, ingat dengan yang di bawah. Kau sudah kaya, ingat sama yang miskin. Kau sudah berkuasa, lindungi yang rakyat jelata. Kau sudah jadi orang alim, bimbing yang awam. Sholat, berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud. Ini mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Orang yang beriman punya sandaran vertikal. Ini yang penting. Punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau kita bersandar ke tiang, tiangnya runtuh, rubuh, kita jatuh. Kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita selesai. Bersandar kita kepada jenderal, dia pensiun, kita tamat. Orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, dia hanya punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu, bergantung hanya kepada Allah. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman ini menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan Allah di jalan Allah. Dijadikannya harta itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Diperbudaknya harta, bukan dia menjadi budak harta. Cari uang, tapi sudah dapat, hai uang, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, uang. Cari harta, harta, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang kau perbudak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya ingin menekankan, harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita simpan di bank, kita simpan di rumah, kita simpan di saku, harta kita sementara. Besok dia akan pindah jadi milik orang lain. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita yang sebenarnya. Mari kita renungkan berapa banyak harta kita yang akan jadi milik kita sebenarnya. Yaitu yang sudah kita belanjakan.